Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kaligrafi Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam kesempatan ini, Kaligrafi Jailani akan memberikan tutorial cara pemasangan stiker sunblast yang sudah terpasang di belakang ini. Seperti ini hasilnya. Mari kita lihat cara pemasangannya. Mudah-mudahan cara pemasangan yang sangat mudah ini bisa membantu Anda yang akan memasang stiker sendiri di media kaca seperti ini. Gimana caranya? Mari kita lihat cara pemasangannya, yaitu dengan cara basah. Seperti apa? Mari kita lihat. Hey sahabat-sahabat Kaligrafi Jailani, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah. Dimulai dengan pembersihan kaca seperti ini. Tutorial pemasangan stiker sunblast dimulai. Untuk menghasilkan hasil yang maksimal, perlu pembersihan kaca sebersih-bersihnya. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yaitu pengelupasan daripada stiker sunblast, yaitu pengelupasan dari bagian kertas yang menempel di stiker ini. Stiker ini dikelupas dan dibasahi dengan air sampo sampai betul-betul basah, untuk biar tidak lengket sementara. Kemudian kaca yang mau ditempel diberikan air sampo lagi agar lebih mudah dipasang. Seperti ini pemasangannya. Diawali dengan bagian atas, kita pasang seperti ini dan direkatkan dengan skrap. Kemudian kita lanjut ke pemasangan bagian yang bawah, yaitu stiker sunblast utuh tanpa ornamen dipasang di bagian bawah seperti ini. Sambung menyambung bertahap, yaitu dari bagian atas ke bagian bawah, kemudian nanti disambung ke bagian logo bagian tengah. Seperti ini pemasangannya. Kelebihan stiker di bagian pinggir kita potong dengan cutter seperti ini untuk menyempurnakan pemasangan yang sempurna. Tahap selanjutnya pemasangan bagian tengah. Seperti ini, bagian tengah dipasang disesuaikan dengan logo yang sudah di cutting seperti ini, kemudian diratakan dengan scrap seperti ini. Setelah tata letaknya sempurna, kemudian kita rekatkan dengan scrap dan dibantu dengan plastik untuk menyempurnakan pemasangan ini. Nah, seperti ini kita sempurnakan pemasangan ini
dengan tekanan yang lebih keras lagi dengan tatakan plastik bening seperti ini agar air atau gelembung-gelembung yang ada di dalam stiker ini hilang sempurna. Seperti ini caranya, dengan cara penekanan yang lebih kuat dan tidak merusak dari stiker ini, karena kita memberikan tatakan plastik solusi untuk menghasilkan pemasangan yang sempurna. Inilah cara mudah pemasangan stiker Sunbrush, bisa dipasang sendiri dan tidak perlu membutuhkan tenaga bantu. Seperti ini hasilnya, hasil yang rapi yang dikerjakan tanpa ada bantuan dari tim yang lain. Semoga tutorial ini membawa manfaat buat sahabat-sahabat jalani yang ingin memasang stiker Sunbrush sendiri. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu merupakan sedekah. Insya Allah, Allah akan membalasnya dengan keberkahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.